Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku di video vlog kali ini. Ya betul, hari ini tuh hari kedua puasa, tapi hari pertama aku kerja setelah puasa. Karena memang di company aku tuh, kalau hari pertama terima puasa itu kita diwajibkan untuk libur ya teman-teman. Jadi alhamdulillah semalam tuh puasanya lancar, hari pertama dibagi libur. Dan ini sudah hari kedua puasa, aku sudah mulai kerja ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku puasa walaupun kerja. Dan sekarang aku sudah sampai di rumah customer ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang baru mampir di channel aku ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. So, ikutin terus kegiatan aku. Teman-teman, ini aku mau tunjukin view pagi-pagi matahari terbangun. Dan inilah taman tempat aku kerja. Dan ini rumahnya itu lumayan besar. Nah, rumahnya besar ya teman-teman. Aku mau tunjukin videonya, pasal rumahnya sudah sampai. Jadi aku mau. Rumahnya tingkat dua teman-teman, besarnya minta ampun. Ini rumah tuh baru direnovasi, rumah baru. Jadi aku harus ngerjain sendiri, lap cermin, susun barang semuanya. Allah, tengok tuh lampu hiasnya aja tuh. Dari sini aja tuh boleh kelihatan rumah di sebelah tuh. Aku nih sudah satu minggu ya teman-teman di rumah sini. Aku sambil nunjukin ke kalian ya rumahnya tuh seperti apa teman-teman. Besar, satu kamar aja tuh mungkin, aduh, memang orang kaya. Memang belum ada apa-apa sih, tapi bayangkan di lemari semua aku kena lap. Nih, lemari semua isinya penuh di dalam. Memang besar rumahnya. Tapi aku tuh sudah satu minggu masuk di sini teman-teman. Yang gak siap-siap, orang aku sendiri yang buat. Oke teman-teman, semoga hari ini aku tuh kuat, puasa aku lancar sambil kerja. Dan oke teman-teman, nanti aku bagi tahu kalian lagi apa aku tuh tengah hari ke atau apa kegiatan aku hari ini. So, ikutin terus ya. Jadi teman-teman, pagi ini aku memulai kerjaan aku dengan lap cermin. Nah, nih aku mau tunjuk ke kalian tuh cerminnya. Aku sudah siapkan tangga cermin ini. Kenapa aku pilih tempat ini dulu? Karena mataharinya kan dari sana datangnya. Nanti kalau sudah mataharinya naik, otomatis panasnya luar biasa ya teman-teman. Jadi aku memilih untuk lap dulu cermin. Nah, itu pun cermin juga. Nah, semua itu cermin. Jadi aku kena lap dulu cermin bagian sini. Karena kemarin aku cuti, hari Rabu tuh bagian 3 kamar aku sudah siap lap cerminnya. Jadi ini ruangan apa? Aku pun tahu ini ruangan baca ke ruangan apa. Nah, biasalah orang kaya, banyak kali rumahnya. Bukan banyak rumahnya, besar rumahnya teman-teman. Sampai mangap-ngamap. Nah, ini dari sini terlihat. Tapi nanti akan dipasang gorden ya teman-teman ini tuh. Nanti akan dipasang gorden. Nah, oke teman-teman, aku mau kerja dulu ya. So, ikutin terus aku. Oke teman-teman, aku sekarang sudah ada di ruangan besar sih, kamar utamanya ini. Nanti aku mau lap cermin ini satu, pastu ini ada cermin. Terus aku mau lap cermin yang itu. Nih, besar kan teman-teman. Ini kena ambil masa sih luar dalam. Pastu ini pun besar juga luar dalam. Ini rumah tuh besar teman-teman, sumpah. Aku ngap-ngap nih rumah. Oh, di bawah tuh ada orang tukang kebun. Nah, perbaiki pokok-pokoknya. Alhamdulillah banget teman-teman, cuacanya mendukung, adem ayem, sejuk. Rumah ini tuh besar banget. Nah, ini ke belakangnya, samping. Nah, ini halaman ininya aja tuh. Tuh, rumah depannya tuh kecil, ini besar. Teman-teman, aku ini sudah balik kerja pukul 4 sore. Jadi aku singgah di pasar malam, bazar Ramadan gitu. Jadi di sini ada aneka-aneka orang jual minuman, makanan, kue-kue, semua lengkap. Besar teman-teman sampai ke sana. Aku cuman beli ayam bakar saja.
karena nanti aku mau masak di rumah. Oke teman-teman, ikutin terus. Hari ini nanti aku mau berbuka puasa pakai apa, dan alhamdulillah puasaku lancar walaupun kerjanya. Guys, aku sudah punya adonan bakwan. Jadi rencananya aku mau goreng bakwan nanti. Pasti mau panaskan ikan ini. Terus tadi kan aku di pasar malam tuh nih beli bazar tuh, bazar Ramadan tadi tuh cuma beli ayam goreng, ayam bakar. Jadi rencananya nanti aku ayamnya aku mau panaskan balik, mau bikin sambal ulang. Ya, teman-teman, ikutin terus ya. Guys, masakan aku sudah siap. Ini ikan sama ikan tuh yang tadi pagi sisa sahur, jadi aku masih boleh makan. Sambal pete, ada bakwan, ada ayam bakar. Aku belum beli sayur ya teman-teman, jadi nggak ada sayur. Ini saja cukup lah. Oke teman-teman, nanti ikutin kita yang mau berbuka nanti ya. Guys, menu buka puasa kita hari ini. Teman-teman, ini video aku ambil ke esok harinya karena semalam aku sedikit sibuk. Jadi ini aku lagi ada di supermarket, minimarket gitu. Aku belanja, aku mau masak apa sih, sotong cumi-cumi buat buka puasa. Jadi aku datang ke swalayan gitu untuk belanja, dan juga aku beli susu karena nanti aku mau buat minuman untuk buka puasa ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. So, saksikan aku di next video. Sampai jumpa. Bye-bye.